Halo semuanya, selamat datang di Selatan Satu Tenda Barak Mas Tama. Kali ini Mas Tama balik lagi dengan berita motornya. Sekarang agak berbeda karena gua dapat kontak dari teman gua dulu kuliah. Dia rencananya mau ngejual motor yang dia pakai sekarang untuk dituker sama gua punya line up terbaru di berita motor. Nah, siapa orangnya nih? Kalau lu merasa anak gue, lu kenal dia nih. Oh, ada. Oh, ada. jadi di sini teman gue si Dio. Sehe dulu dong. Hai. Nah, jadi runtul mania. Mancing lo. Nah, jadi dia kemarin ngabarin gue katanya mau nuker motor dia punya Jupiter MX ini. Dia rencana pengen nuker motor Matic. Kebetulan gue ada line up terbaru di berita motor ini. Jadi dengan kesepakatan yang sudah disepakati tadi sebelumnya, agak panjang sebenarnya sih kalau sih kayak netapin hilal besok nih, Idul Adha tanggal 9 atau tanggal 10 ya, susah lah biarkanlah. Jadi dengan deal-dealannya gue udah akhirnya Jupiter MX nya dia mau ditukar tambah dengan Vario yang gue punya. Oke. Nah, jadi ya gimana Pak? Kalau misalkan menurut lo nih, motor yang gua rekomenin ke lo, ih keren banget. Reaksi real. Keren banget sumpah pas gua make ini berasa kayak motor baru. Enggak ada nih motor yang sebaru ini. Bahkan yang keluaran barunya lebih baru ini. Ya, serius. Oke banget. Jadi luarnya juga bagus ya, paling ada beberapa yang harus di ya malum lah kayak motor X apa nih, X guru ya, bukan X guru pastinya dong. X siapa lah pokoknya pasti ada lah yang kurangannya dikit. Cuma ya so far udah dipakai seharian aman banget, aman kan. Okay. Nah, jadi ini motor yang punya dia sekarang ya. Ada di gue. Kita sama-sama deal dalam artian pajaknya hidup, ini pajaknya juga hidup. Nah, ya enggak? Jadi semua hidup lah. Jadi thank you buat Mas Dio. Iya, Mas. Siap Mas Tama dan serantal Stundul Lisius. Jadi yang tadi gue bilang si Dio ini mau nuker nama motornya. Kebetulan gue ada line up terbaru di Pelita Motor itu Vario 110. Oh, Pelita Motor namanya. Pelita Motor. Oke. Kreatif sekali. Kan gue sekarang namanya content creator doi. Kimochi. Oke guys. Jadi cukup sekian aja dulu lah. Ini ibarat kata vlog lah ya. Vlog ya tipis-tipis aja dulu Mas Tama ya kan. Mudah-mudahan bisa menyusul Hatta Halilintar lah kemarin. Amin. Bisa melindungi gitu-gitu lah. Beli bus dong gue besok. Oke. Rencananya nih motor-motor yang ada di Pelita Motor mau dijual-jualin semua ya, dikasih-kasih malah di warga-warga sekitar. Jadi sangat ramah loh Pelita Motor itu. Rekomend banget. Bintang 7. Wow, bintang 7. Puyar kali ali bintang 7. Jadi so thank you buat Dio. Buat teman-teman di sana yang mau jual motornya atau mau beli motornya gue, bisa follow Instagramnya Pelita Motor 12 atau datangannya ke langsung di Jalan Pelita Kebayoran Lama Utara. Oke. Okay? Ramah kok penjualnya. Anjay. Mas Tamanya ramah banget. Nyari duit susah banget guys. Oke. Guys, thank you for watching Selatan Satu Channel bareng Mas Tama dengan episode Pelita motornya tuker guling, bukan tuker sama guling ya. Jadi jadi ini tuker tete, maksudnya tuker tambah. Oh iya. Teman tulus maksudnya. Iya, teman tulus benar. Jadi saksikan terus Selatan Channel dan jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you. Di share ya, jangan lupa ya. Oke. Okay. Ini buat menantang anak gue nih tuh. Oh iya, lu katanya punya itu juga, doi. Toko juga, Jongkru ya namanya ya? Iya, Jongkru. Ada di Coba Pak. Lu kali aja. Ayo kali aja. Sana sundul main ke sana. Iya. Buat Santal Sundul Mania, Lovers atau Lisius atau Win Lovers juga ya. Iya, Win Mania. Ada sekitar Win gua ada apa?
apa sebutannya ya, coffee shop atau coffee nitri lah di daerah Ciputat atau BSD lebih tepat ya, Bintaro sono dikit. Jadi lu udah di Bintaro bisa, kalau misalnya padet nih Bintaro, lu bisa mampir ke tempat kita. Nama tempatnya Yongkru, Jonggcrue, coffee nitri. Itu ada di Jalan Ki Hajar Dewantara Ciputat. Besok kita santai seluntur main ke sono. Oke, besok. Atau teman-teman winners nih. Winners. Aduh. Winners. Gila winners. Yang mau nongkrong-nongkrong cantik, nongkrong-nongkrong asik. Rekomen banget buat Jongkru Cafe. Gua sih Sabtu ada live musik. Ada di sana ada live musik ya, Pak? Ada live musik setiap Sabtu. Oke. Okay. Request puasnya. Tapi harus jajan. yang udah sih paling jajannya teh manis enggak apa-apalah. Jajan main mobile. Iya. Warkop. Oke. Sampai juga di ujung acara. Ini enggak ada tag lain gitu. Ada sih. Tadi juga ketemu. Vlog tipis-tipis dari Mas Tama, terutama di Pelita Motor ya. Dengan konten ini real. Jadi gua TTE maksudnya si Dio ini tuker tambah. Kayak itu tuker tambah, jangan positif thinking dulu, negatif thinking dulu deh. Ya kan? Jadi dia mau tuker tambah motor sama motor gua, dan biar silaturahminya terus terjaga aja gitu. Padahal rumah deket ya. Rumah deket. Oke. Kalau enggak gitu kan kita enggak nongkrong. Oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you.